pemandangan setiap hari yang dialami warga saat melintas Jalan Siliwangi, tepatnya di depan Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ribuan kubik sampah masih dibiarkan membusuk di pinggir jalan dan sudah menggunung hingga 200 meter. Ketinggian sampah telah mencapai 8 meter. Ya, inilah gunungan sampah yang ada di tanah milik Perumnas di Jalan Kamar Raya Rusun Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan ton sampah menghampar seluas 100 meter persegi dan menutupi permukaan sungai. Diduga sampah-sampah ini merupakan sisa banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, selain dihuni warga pendatang, kolong jalan tol juga kerap disalahgunakan menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Menggunungnya sampah tak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara. Sejumlah sampah menumpuk di beberapa wilayah di Kota Bekasi. Salah satu titik penumpukan sampah terlihat di Pasar Baru Keranji, Bekasi, Jawa Barat. Inilah pemandangan setiap hari yang dialami warga saat melintas Jalan Siliwangi, tepatnya di depan Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ribuan kubik sampah masih dibiarkan membusuk di pinggir jalan dan sudah menggunung hingga 200 meter. Ketinggian sampah telah mencapai 8 meter. Ya, inilah gunungan sampah yang ada di tanah milik Perumnas di Jalan Kamar Raya Rusun Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan ton sampah menghampar seluas 100 meter persegi dan menutupi permukaan sungai. Diduga sampah-sampah ini merupakan sisa banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, selain dihuni warga pendatang, kolong jalan tol juga kerap disalahgunakan menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Menggunungnya sampah tak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara.